Halo, Assalamualaikum sahabat cinta Nusantara. Nah, ngomong-ngomong, kali ini kita lagi ada di mana coba? Nah, kali ini kita lagi ada di rumah makan Kampung Jember yang lokasinya itu ada di Tasikmalaya. Dalam rangka apa coba kita ada di rumah makan ini? Nah, tentunya kita lagi mau ada acara buka bersama dengan Apersi. Dan acara buka bersama ini dilaksanakan di rumah makan Kampung Jember, Kota Tasikmalaya. Sahabat cinta Nusantara, kali ini kita sedang menghadiri acara buka bersama dengan Apersi Korwil Tasikmalaya Ciamis Banjar yang diketuai oleh Bapak Haji Aris Munandar. Acara buka bersama ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Apersi Jawa Barat yang akan mencalonkan kembali sebagai Ketua DPD Apersi periode 2022 sampai 2026, yaitu Bapak Haji Gunawan. Adapun tema dalam acara buka bersama ini yaitu indahnya kebersamaan dalam kompetisi yang sehat. Alhamdulillah, acara buka bersama ini dihadiri oleh 40 developer atau pengembang. Yang terhormat Ketua DPD Apersi Jawa Barat beserta pengurus, yang terhormat Ketua Korwil Apersi dan pengurus beserta anggota wilayah Tasikmalaya Ciamis Banjar, yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang BRI Tasikmalaya atau yang mewakili. Ya ayyuhan nadina amanu kutiba alaikumus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Pak Ketua DPD Kanggun, yang kami hormati sesepuh kami Bu Ainur Murahayu dan Pak Haris, pengurus DPD Jawa Barat. Yang kami hormati para teman-teman sekalian, rekan daripada para developer Korwil Tasik Ciamis Banjar, mungkin belum pada datang. Alhamdulillah kita bersama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan keluarga besar Apersi Korwil Tasik. Dan maksud tujuan daripada ini adalah tak lain adalah untuk menyatukan hati kita. Ulah logika menerjang sumping bahwa maka sekaligus calon Ketua DPD. Korwil Tasik kan harus sebagai jajaran
Yang terhormat senior-senior kami yang selalu mendampingi kemanapun pergi, dan ini adalah tim sukses kami dunia akhirat. Yang terhormat juga di sini kebetulan ada pakar polis dan untuk yang lain, dia sobat saya pas tadi sebelumnya dia ada acara, tapi pas kalau saya ada di sini acaranya buat kami langsung sini. Puji syukur kita menjadikan dengan kita di Robi, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi dan buka bersama di Kota Tasikmalaya yang sangat menyenangkan. Salam. Berangkat kepada kita pada kesempatan sore menjelang maghrib, karena kita semua bisa berkumpul, bertemu, bahkan subhanallah kesepuhan dari Bandung, ya ketua DPD APRSI, juga tentu wilayah kota, Pak Haji juga yang lainnya yang tidak bisa bersatu satu persatu. Kata Rasulullah SAW, "Lisan ini farhatan." Bahwa bagi orang yang saum itu ada dua kegembiraan yang Rasul menyaksikan. Yang mudah-mudahan apa yang Rasul menyaksikan, karena ketika Rasul berjanji, ingat, catat yang ini, innallaha la yuhibbul mu'minin yang ada yang ribul mi'an. Allah Rasul tidak akan pernah menyalahi sumpahnya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan buka puasa gitu ya bersama anggota APRSI dan ketua APRSI ada dari Jawa Barat, ya, ada di PD dari Jawa Barat. Nah buat sahabat cinta Nusantara, ikutin terus video kita kan, jangan lupa makan dulu. Baru daftar, baru anggun saja. Nah, sementara yang sudah deklarasi sudah 2 orang. Tapi alhamdulillah, waktu itu saya ngajuin perizinan, gak tahu karena memang saya mungkin ngelihatnya ketua APRSI. Tapi saya yakin yang lain juga di Sumedang itu agak meningkat dibanding yang lain-lain. Terutama di Karawang juga, kebetulan saya juga kan proyeknya di Karawang. Di Karawang juga agak sedikit susah, beda dengan di Sumedang itu kan. Tapi untuk hal itu mudah-mudahan Haris, apa yang tadi kita utarakan, nanti kami suratnya dari tiap korwil kalau ada permasalahan segala macam. Haris, kalau Kak Haris tidak menyelesaikannya di hari ini, itulah yang hari ini kita kenal. Mudah-mudahan kedepannya pun bisa datang lagi selalu dengan kita setelah terpilih. Jadi bukan hanya dalam pencalonan, karena jujur kebersamaan APRSI itu sekali lagi terkadang kita seperti berkompetisi di lapangan, karena lagi indahnya bersama APRSI. Terima kasih APRSI, dan insya Allah APRSI selalu dihati kami. Itu aja, sekali lagi terima kasih Pak Gunawan. Insya Allah kami mendoakan semoga Pak Gunawan berjuang kembali dan kedepannya lebih komitmen, konsisten memperjuangkan anggotanya dikala kita semua punya kendala. Dan masalah keanggotaan, daftar keanggotaan nanti perbanyak kota, jangan naik lagi, cukup dulu lah. Nah, buat sahabat cinta Nusantara, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Dan jangan lupa ya, terus tonton video kita. Dan jangan lupa lagi nih, di like, comment, share, and subscribe. Dadah!